Benda lunak dan benda padat. Episode 28 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Nana. Kalian sudah olahraga belum? Wah, hebat. Olahraga memang penting supaya tubuh menjadi segar, sehat, dan kuat. Sekarang, aku sedang olahraga basket. Apakah kalian suka bermain basket? Banyak juga ya ternyata yang suka bermain basket. Nah, buat teman-teman yang belum olahraga, yuk kita olahraga dulu. Tidak hanya basket loh. Tapi kalian juga bisa jalan kaki, lari, atau senam pagi. Hari ini, kalian mau olahraga apa nih? Bermacam-macam ya jawabannya. Semuanya semangat berolahraga. Bagus sekali. Sekarang, aku mau lanjut bermain bola basket dulu ya. Teman-teman, selesai olahraga, badanku jadi terasa sehat dan segar. Aku jadi semangat belajar nih. Kalian juga semangat kan? Bagus! Berarti kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis ya? Wah, sudah! Tandanya kalian sudah siap belajar bersama Nana. Nah, sebelum melakukan kegiatan, yuk kita sama-sama membaca doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Teman-teman, hayo, aku mau tanya, hari ini hari apa ya? Iya, betul. Nah, kemarin kan kita sudah belajar benda yang lunak dan kuat. Sekarang aku mau tanya, kalau benda lunak itu apa saja? Benar sekali. Biasanya benda lunak banyak terdapat di sekitar kita loh teman-teman. Nah, kalau benda lunak yang ada di dekatku adalah bola basket ini. Kalian tahu tidak kenapa bola basket ini termasuk benda lunak? Iya, betul. Bola basket termasuk benda lunak karena lentur dan terbuat dari karet. Selain bola basket ini, apalagi? Iya, handuk ini juga benda lunak. Jadi, benda lunak adalah benda yang lentur. Ada benda lunak yang mudah terbakar, dan ada yang tidak. Apalagi ya contoh benda lunak selain bola basket dan handuk ini. Wah, banyak ya jawabannya. Iya, ada kain, karet, busa, dan lain-lain. Teman-teman, aku haus nih. Sebentar ya, aku mau minum dulu. Supaya tenggorokanku tidak kering. Karena setelah ini, aku mau membacakan cerita. Ceritanya seru deh. Segar sekali. Sekarang aku siap membacakan cerita untuk teman-teman.
Apakah kalian siap mendengar cerita? Oke, semua sudah siap ya? Sekarang aku mau membaca cerita yang berjudul Celengan Ayam. Kalian bisa meminta ayah, ibu, atau kakak untuk menemani ya. Mintalah dengan cara yang santun. Sekarang, yuk kita baca sama-sama. Celengan Ayam. Askia dan Tira ingin membeli celengan ayam. Namun, belum ada celengan yang sudah jadi. Bu Tejo baru akan membuatnya. Bagaimana kalau Askia dan Tira membantu? Pertama, mengayak pasir dulu. Oh, halus sekali. Aduh, maaf Tira. Sekarang, siapkan alat dan bahannya. Bu Tejo mencontohkan. Pertama, campurkan tanah liat, pasir halus, dan air. Kedua, masukkan ke dalam cetakan, lalu tekan-tekan. Ketiga, lepaskan dari cetakan. Keempat, jemur hingga kering. Dan kelima, kalau sudah kering, bisa diwarnai. Sepertinya mudah. Askia dan Tira tentu bisa. Keras. Askia menambahkan air. Sekarang mencetak. Coba lihat hasilnya. Wah, sepertinya terlalu banyak air, kata Tira. Kamu menekannya kurang kuat, kata Askia. Ternyata tidak mudah. Ini karya kami. Kami yang membuatnya dan kami bangga. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Iya, seru sekali ya ceritanya. Nah, teman-teman, nanti kalian ceritakan kembali ya cerita berjudul Celengan Ayam tadi kepada ayah atau ibu. Ceritakan dengan santun dan percaya diri. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Bagus! Nah, untuk memudahkan kalian bercerita, cobalah jawab beberapa pertanyaan ini. Gambar atau tulislah siapa yang kamu sukai dari cerita ini. Kalau aku sih suka dengan semua tokoh yang ada di cerita Celengan Ayam. Kalau kalian suka dengan siapa? Coba kalian tulis dan gambar ya. Kemudian, tuliskan mengapa kamu suka tokoh itu. Kalau aku suka sama Askia dan Tira, karena mereka ingin belajar membuat celengan sendiri. Kalau aku seperti mereka, aku juga mau loh belajar membuat celengan ayam. Dan aku suka tokoh Bu Tejo karena Bu Tejo mau membagi ilmunya. Sehingga Askia dan Tira bisa membuat celengan sendiri. Ketiga, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Kemudian tuliskan mengapa kamu suka tokoh itu. Dan terakhir, setelah kalian menggambar bagian cerita yang kalian sukai, tuliskan bagian itu dengan kalimat yang tepat. Selamat mengerjakan! Gara-gara membaca cerita berjudul Celengan Ayam tadi, aku jadi ingin menabung terus. Apakah teman-teman juga suka menabung? Wah,
banyak yang suka menabung juga ya. Aku jadi ikut semangat menabung. Kalau tabungannya sudah banyak, kalian mau menggunakannya untuk apa? Oh, ide bagus. Oh ya teman-teman, tadi kita sudah mengenal kosakata baru dari cerita berjudul Celengan Ayam. Apa saja ya kosakata barunya? Iya betul. Kosakata barunya adalah tanah liat, celengan, dan pasir. Kalian masih ingat kan bentuk tanah liat, celengan, dan pasir seperti apa? Bagus! Sekarang, yuk kita gambar kosakata baru itu. Gambarlah kosakata baru yang sudah kita pelajari dari cerita celengan ayam tadi. Di buku tugas kalian ya. Lihatlah contohnya di gambar nomor 1, yaitu tanah liat. Selanjutnya, gambarlah kata celengan. Dan kalian gambar juga ya, bentuk pasir itu seperti apa. Setelah kalian menggambar dari kosakata baru, sekarang kita menggambar dan menulis 4 benda padat yang berbahan lunak. Ada yang ingat tidak? Apa saja benda-benda itu? Benar! Contohnya, busa, kasur, sandal jepit, lilin plastisin, dan lain-lain. Benda-benda padat yang berbahan lunak ini ada di sekitar kita. Cobalah kalian gambar benda-benda itu. Jika ada benda padat berbahan lunak lainnya di rumahmu, boleh kalian gambar ya di buku tulis. Selamat mengerjakan. Teman-teman, tahu tidak? Lantai rumah ada bermacam-macam jenis loh. Ada yang berupa keramik, ubin, marmer, kayu, dan sebagainya. Kalau lantai rumahku ini terbuat dari keramik, kalau lantai di rumah kalian terbuat dari apa? Wah, bermacam-macam ya. Nah, lantai rumah itu bentuknya padat dan keras. Lantai rumah memiliki berbagai macam bentuk dan warna juga. Teman-teman, coba perhatikan lantai keramik ini. Keramik dapat dipotong dengan alat pemotong keramik agar dapat dipasang dengan tepat. Keramik berikut dipotong menjadi 4 bagian. Keempat bagian tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama besar. Berapakah nilai setiap potong keramik tersebut? Apakah kamu masih ingat pecahannya? Setiap potongan tersebut bernilai 1/4. 1/4 ditulis dengan 1/4. Mari kita lihat bentuk potongan lainnya. Keempat bagian tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama besar. Setiap potongannya juga bernilai 1/4. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan 1/2 dan baru saja kita belajar pecahan 1/4. Aku sedang membuat gambar kotak nih.
Ini adalah benda yang dibagi dua atau disebut juga pecahan 1/2. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengelompokkan pecahan yang menunjukkan pecahan 1/2 dan 1/4 dari gambar-gambar berikut ini. Gunting dan tempelkan di buku tugasmu ya. Selamat mengerjakan. Kertas-kertas ini bagus-bagus ya warnanya. Oh iya teman-teman, kalian tahu tidak kertas itu biasanya terbuat dari apa? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, kertas itu biasanya terbuat dari kayu. Ada berbagai macam jenis dan warna kertas. Apakah kamu sering menggunakan kertas? Wah, sama denganku. Kita tentu sudah sering menggunakan kertas. Sekarang, yuk kita simak tentang kertas yang dibagi menjadi beberapa bagian sambil belajar mengenal pecahan 1/4 dan yang bukan pecahan 1/4. Selembar kertas dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya kertas ini yang dibagi menjadi 4 bagian. Berapakah nilai pecahan dari setiap potongannya? Iya, betul. Setiap potong kertas tersebut masing-masing bernilai 1/4 atau ditulis 1/4. Mari kita lihat bentuk pecahan 1/4 yang lainnya. Kertas ini dibagi 4 sama besar. Setiap potongannya juga bernilai 1/4. Nah, coba perhatikan kertas berikut ini. Kertas ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Tapi, apakah setiap potongannya bernilai 1/4? Betul, setiap potongan kertas tersebut tidak bernilai 1/4 karena kertas tersebut tidak dibagi 4 sama besar. Coba kita lihat contoh lainnya ya. Kertas-kertas ini juga dibagi menjadi 4. Tapi potongan-potongan ini juga tidak bernilai 1/4 karena tidak dibagi 4 sama besarnya. Sekarang, kalian sudah tahu kan mana yang bernilai 1/4 dan mana yang tidak bernilai 1/4? Banyak yang sudah tahu ya. Kalau begitu, sekarang kita bermain kertas lipat yuk. Teman-teman, apakah kalian pernah bermain kertas lipat? Wah, banyak yang sudah pernah bermain kertas lipat ya. Sekarang, aku sedang bermain kertas lipat. Aku membuat bentuk bangun dari kertas lipat ini. Ada yang segitiga dan segi empat. Cara membuatnya mudah sekali. Yaitu, kertas ini dilipat menjadi dua bagian sama besar. Oh ya teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan mana pecahan yang bernilai 1/2 dan yang tidak bernilai 1/2. Kalian juga sudah tahu mana pecahan yang bernilai 1/4 dan tidak bernilai 1/4. Sekarang kita amati yuk pecahan apa saja yang ada di gambar ini. Coba perhatikan, bagian yang berwarna kuning menunjukkan pecahan berapa? Iya, bagian warna kuning menunjukkan pecahan bernilai 1/2. Begitu juga dengan bagian berwarna biru. Kalau di gambar ini, bagian yang berwarna biru menunjukkan pecahan berapa teman-teman? Apakah yang berwarna biru merupakan pecahan yang bernilai 1/2, 1/4, atau bukan keduanya?
Iya, betul. Di gambar ini bukan pecahan bernilai 1/2 atau 1/4. Karena semua bagiannya tidak sama besar. Bagaimana dengan gambar yang berwarna coklat ini? Apakah menunjukkan pecahan bernilai 1/2, 1/4, atau bukan keduanya? Gambar yang berwarna coklat ini juga tidak bernilai pecahan 1/2 atau 1/4. Sekarang, kalian sudah paham kan? Kalau begitu, kalian lihat gambar berikut ini. Apakah bernilai 1/2, 1/4, atau bukan keduanya? Kalian tulis jawabannya di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sekarang, aku mau bermain kertas lipat lagi. Oh iya, teman-teman, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menemani belajar ya. Dan jangan lupa juga mengisi lembar refleksinya. Sampai ketemu lagi dengan aku, Nana. Dadah! Halo teman-teman, hari ini kita sudah bermain dan belajar banyak hal bersama ya. Kalian ingat tidak, tadi kita belajar apa saja? Betul, hari ini kita sudah belajar mengenal benda padat yang lunak. Kalian masih ingat tidak apa contohnya? Iya betul, bola basket dan handuk. Setelah itu, kita juga membaca cerita tentang celengan ayam ya. Jangan lupa ceritakan kembali isi cerita celengan ayam tadi ya. Oh iya, kalian ingat tidak? Kita menulis dan menggambar kosakata baru dari cerita celengan ayam, yaitu tanah liat, celengan, dan pasir. Setelah itu, kita juga menulis dan menggambar benda-benda padat yang lunak. Kita juga sudah belajar mengelompokkan pecahan bernilai 1/2 dan 1/4. Dan membedakan pecahan 1/4 dan bukan 1/4 menggunakan kertas lipat. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari. Jangan lupa latihan di rumah juga ya, teman-teman. Supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa. Sampai jumpa!